Udah, pokoknya aku gak mau tahu. Acara kita harus jadi. Romo gak bakal ACC, Vin. Kamu bikin aja dulu proposalnya, biar aku yang ngedip Romo. Kepanitiaan tahun kemarin aja gak jalan, Vin. Apalagi sekarang, kita masih baru sini. Dik, dengerin aku. Di sini, aku ketuanya. Aku gak mau terus-terusan seperti ini. Kita ini memang minoritas, tapi kita harus menuntut kesetaraan di sekolah ini. Tapi, Vin. Dik, dengerin aku ya. Mereka saja bisa membuat acara-acara besar di sekolah ini. Ya karena mereka mayoritas. Lantas kita seperti domba yang dibantai. Vin, dengerin aku. Udah ya, Dik ya. Pokoknya aku mau setelah pulang sekolah, kita kumpulin anak-anak. Kita bikin proposal yang bareng-bareng. Urusan Romo itu gampang. Biar aku yang ngadep ke Romo. Kalau kalian gak mau ikut, biar aku sendiri yang Romo. Waktunya ke Romo. Kami ikut. Wah, tumben sekali kalian datang ke rumah Romo. Kan sekarang nggak ada jadwalnya kumpul-kumpul. Ini Romo, Kami membawa proposal, Romo. Wah, proposal apa itu? Kita mau study tour atau mau bakar-bakar? Kalau mau bakar-bakar mah gak perlu sampai bikin proposal. Biar Romo yang siapkan. Bukan, Romo. Kami membawa proposal acara Natalan di sekolah. Untuk apa? Untuk kita lah, Romo. Kita juga pengen bikin acara di sekolah. Enggak, Romo enggak ACC. Selalu saja seperti itu. Kita tidak pernah membuat acara keagamaan di sekolah, Romo. Sedangkan mereka yang mayoritas dengan leluasa membuat acara mereka sendiri. Romo tetap tidak setuju. Iya, kenapa, Romo? Romo seharusnya sebagai pembina kita memfasilitasi kita, dong. Kurang memfasilitasi apa, Romo, Vin? Romo juga ingin. Tapi... Tapi apa, Mo? Sekali Romo bilang tidak, ya tidak, Vin. Apa karena kita minoritas sampai Romo menjadi penakut seperti ini? Diam kamu, Vin! Dulu waktu Romo masih kecil, ayah Romo meninggal. Gereja yang biasa kami tempati untuk berdoa dibom oleh Muslim ekstrim. Ayah Romo meninggal di situ. Tapi Romo tidak benci dengan Muslim. Hanya saja Romo masih takut. Seharusnya Romo tidak melibatkan kita di atas permasalahan Romo sendiri. Sudah, akan saya lanjutkan acara ini ke sekolah sendiri. Thank you.
untukmu, Vin. Makasih ya, Fik. Aku gak nyangka kalian bikin acara seperti ini untuk kita semua. Makasih udah berjuang, Vin. Ini bukan soal agama, tapi ini soal kebersamaan kita. Iya, kamu bener, Fik. Aku sama teman-teman pamit duluan ya, mau ngelanjutin acara. Ya udah, makasih ya, Fik. Semangat juga. Iya.